anak muda. Kedua, mulut orang Kristen tidak boleh maki, tidak boleh maki. Di sini ada anak muda biasa memaki. Dia ada di sini. Dia Kristen. Hancur. Yang biasa maki itu diam-diam sudah berhenti, sudah bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Orang yang biasa maki itu dia sebenarnya sakit itu. Kalau ada anak kecil maki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Karena dia tidak mengerti toh. Anak kecil itu yang tadi umur 1,5 tahun itu, kalau dia maki tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Anak kecil kalau dia mandi habis, selesai mandi, biar dia tidak pakai apa-apa, papa mama punya tamu ada, itu anak bisa keluar jalan begini. Karena dia tidak mengerti, betul atau tidak? Tapi coba dia punya papa, coba pas papa mandi habis, terus ibu-ibu ada latihan menyanyi, terus bapak keluar, hai besti, karena itu mulut anak-anak muda Kristen tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Kasih tahu kawan di sebelah, tidak boleh maki. 1, 2, 3. Tidak boleh maki. Tidak boleh maki. Amin kok.